Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, saat ini kita berada di Kelurahan Mampu, tepatnya di Kecamatan Wajo. Kita di sini akan menemui Bapak Camat Kecamatan Wajo, Bapak Nimrod Sambe, untuk melaksanakan program penting Bapak Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, yakni program Sentuh Hati yang dipadukan dengan program Japarong atau Jalur Pembangunan Anak Lorong. Kita ketahui bahwa Kecamatan Wajo merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif Kota Makassar. Wilayah Kecamatan Wajo berbatasan langsung dengan pantai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wilayah Kecamatan Wajo seluas 1,99 km persegi. Ibu kota kecamatan untuk Kecamatan Wajo terletak di Kelurahan Melayu Baru. Persentase luas Kecamatan Wajo terhadap luas Kota Makassar adalah 1,13%. Lingkungan di Kecamatan Wajo berupa lorong-lorong, seperti di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo yang memiliki 8 lorong wisata, diantaranya yakni Longwi Sipakatau, Melati, Hijau, Cemerlang, Sakura, Paratasikatutui, Mabulo Sibatang, dan Longwi Tiara. Pemirsa Berita Kota Makassar, di Kelurahan Mampu kita akan melaksanakan program Sentuh Hati, Japarong atau Jalur Pembangunan Anak Lorong bersama Bapak Camat Wajo serta warga untuk mendengarkan keluhan, masukan, dan usulan dalam melanjutkan pembangunan di lorong-lorong. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Berita Kota Makassar dengan satu informasi empat media, bisa dibaca, didengar, juga tentunya bisa ditonton. Dan pemirsa Berita Kota Makassar, saat ini saya tengah berada di salah satu kecamatan yang ada di Makassar, yaitu tepatnya Kecamatan Wajo dalam Kelurahan Mampu. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, di sini saya sudah bersama dengan Pak Camat Kecamatan Wajo. Selamat pagi Pak Nimrod Sambe. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Ya Alhamdulillah, kami ada sehat-sehat. Oke, okay, Insya Allah. Dan juga pemirsa Berita Kota Makassar, tentunya saya bersama dengan Ibu Lurah Kelurahan Mampu. Selamat pagi juga Ibu Liana Sari. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, di samping saya sudah bersama Pak Camat dan juga Bu Lurah. Tentunya di sini kami bersama tim Berita Kota Makassar, juga di depan kami sudah ada beberapa warga dari Kelurahan Mampu. Di sini pemirsa Berita Kota Makassar, kita melaksanakan program Sentuh Hati yang tentunya dipadukan dengan Japarong atau Jalur Pembangunan Anak Lorong Lorong Wisata. Program ini diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Pomanto, dan nantinya kami menjalankan program ini tentunya akan melakukan tentang Sentuh Hati ini, dan juga mengingat bahwa para warga yang berada di lorong ini memerlukan juga bantuan, terus banyak keluhan-keluhan yang dirasakan. Nah, nantinya para warga akan mengatakan apa aspirasinya dan juga keluhannya, dan keluhannya nantinya akan diproses dan juga yang akan dilaksanakan dengan Pak Wali Kota dan juga Pak Camat dan juga Bu Lurah. Nah, untuk itu pertama saya mau tanya dulu Ibu Lurah, untuk warga yang hadir di pagi hari ini boleh dijelaskan dari mana saja Ibu? Ya. Syukur Alhamdulillah pagi ini warga saya dari mulai RW 1 sampai RW 6 berkumpul. Ada juga KT-nya, kelompok taninya, ada juga dealer-dealernya. Oke, kalau di Kelurahan Mampu sendiri Ibu, ada berapa kepala keluarga ini Ibu? Alhamdulillah kalau di Kelurahan Mampu ini sekitar 100 lebih dengan 2.800 jiwa. Oke, wah banyak juga ya Ibu. Ya, justrunya banyak keluhan nantinya yang akan dikeluhkan oleh para masyarakat, juga aspirasinya. Semoga nanti Sentuh Hati ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita berdialog dengan para warga di sini, Pak Camat dan Ibu Lurah, saya mau persilahkan tabe dengan hormat kepada Pak Camat untuk pengantar atau sepatah kata tentang terkait program Sentuh Hati ini, agar para masyarakat juga lebih mengenal jauh tentang program ini Bapak. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Saya Camat Wajo. Saya di berkunjung ke tempat ini ya bersama dengan didampingi oleh lurah-lurah, Bapak Sekcam, ada yang kita bersama-sama ya, untuk melakukan sentuh hati. Sebelumnya itu kami juga sudah melakukan kerja bakti di, karena ini hari Sabtu, ada program pemerintah Sabtu Bersih. Kami selalu melakukan sentuh hati dalam beberapa program, termasuk dalam proses kerja bakti tadi, dan kami lanjutkan mengunjungi lorong-lorong. Iya, betul. Ya, lorong-lorong wisata yang ada di Kecamatan Wajo. Dan kali ini kami berada di lorong wisata Jinceng, Kelurahan Mampu. Ya, jadi kami mengunjungi warga-warga, berkomunikasi dengan warga, melakukan sentuh hati sesuai dengan program Bapak Wali Kota. Betul. Ya, program pemerintah kota itu setiap lurah-lurah, ya, itu kami harus melakukan sentuh hati setiap hari itu minimal 7 rumah. Oke, setiap hari minimal 7 rumah. Ya, jadi ya, kalau seminggu itu minimal 20 rumah warga yang dikenal oleh dan disapa oleh pemerintah dalam hal ini kecamatan dan kelurahan. Nah, diharapkan dari program Sentuh Hati itu kita mengetahui aspirasi-aspirasi daripada warga kita. Ya, atau bisa bentuk usulan, bisa bentuk keinginan-keinginan yang bisa kita tahu lewat program Sentuh Hati ini. Jadi program Sentuh Hati ini yang digagas oleh pemerintah, oleh Bapak Wali Kota, ini sangat baik untuk kita langsung berkenalan dan akrab dengan warga kita. Betul. Ya, saya kira begitu. Okay. Itu Pak, melaksanakan Sentuh Hati tadi katanya dalam satu minggu ada 7. Sehari ada minimal tujuh rumah. Ya, oke, okay. Dan bentuk sentuh hati yang Bapak lakukan itu ke warga-warga, datang langsung ke rumahnya, menanyakan keluhan yang dirasakan atau seperti apa itu Pak? Ya, jadi bentuk sentuh hati itu kita bisa datang langsung ke rumah-rumah warga. Ya, kita berkomunikasi, mengetahui kondisi warga sekaligus kondisi di lingkungan itu. Okay. Di dalam lorong itu kita tahu apa yang warga butuhkan. Betul. Nah, pada program Sentuh Hati inilah yang paling bagus. Ya, karena memang kita itu pemerintah, baik camat maupun lurah, itu kurang lebih harus berada di wilayah 60-70%. Okay. Ya, jadi enggak boleh di, ya kalau dulu-dulu mungkin di kantor saja di duduk, tapi kalau program Bapak Wali Kota ini sejak 2014-2015 sampai sekarang itu ada namanya program Sentuh Hati. Ya. Kita disuruh langsung turun ke wilayah, menjangkau semua lorong-lorong masyarakat. Ya, gitu ya. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, kata dari Pak Nimrod sampai selaku Camat Kecamatan Wajo, katanya sentuh hati ini sudah sejak lama dan juga sangat bagus bagi masyarakat, karena banyak mungkin keluhan dan keinginan para masyarakat yang tentunya dalam sentuh hati itu kita bisa menyentuh lebih dalam para masyarakat dan aspirasinya bisa tersalurkan. Nah, makasih Pak untuk itu pengantarnya. Saya beralih dulu ke Ibu Lurah. Ya, Ibu Liana Sari. Kalau Ibu sendiri bisa memberikan pengantar atas patah kata tentang sentuh hati ini bagaimana kalau dari Ibu? Syukur Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena mungkin dengan sentuh hati warga ini kami lebih akrab dengan warga. Ya, yang pertama, jadi mau menghidupkan kembali gotong royong yang selama ini anak-anak sekarang lebih sering ke gadget, apa itu internet atau mainan-mainan yang lebih modern. Tapi dengan adanya sentuh hati, kita juga bisa mengajak anak-anak di lorong atau kak ibu-ibunya supaya berbaur dengan kami
dari pemerintah. Jadi ada kolaborasi juga untuk kegiatan-kegiatan. Berarti dengan adanya Sentuh Hati ini, para masyarakat sering dikumpulkan ya, Bu? Betul, sering bersama gotong. Jadi bukan hanya menanyakan keluhan saja, tapi membuat suatu kegiatan sehingga para warga ini mungkin di hari libur atau di hari apa, mereka bisa berkumpul bersama dan akhirnya terjalin silaturahmi yang erat. Wah, luar biasa sekali. Bagus sekali untuk Sentuh Hati di Kelurahan Mampu ini. Nah, Ibu, ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau kemarin-kemarin Sentuh Hati Pak Bapak dan Ibu mungkin datang, dan kini kita bicara didengar langsung oleh warga masyarakat yang ada di sini. Ini yang kita tunggu-tunggu, kita akan berdialog Ibu ya. Nantinya warga yang ada di depan kami ini boleh memberikan pertanyaan, terus keluhan-keluhan ataupun mungkin keinginan yang sangat diinginkan, sehingga nantinya bisa kita dengarkan bersama dan semoga bisa terwujud. Nah, silakan Bapak Ibu yang terhormat, boleh kalau mau bertanya silakan mengangkat tangan. Silakan Ibu, Bapak. Oke, silakan Ibu disebutkan nama dan keluhannya seperti apa. Nama saya Husna. Nama saya Husna RW 4. Jakparong itu banyak manfaatnya untuk warga. Kenapa? Warga lebih mengenal siapa camatnya dan siapa lurahnya. Itu dia, dan dia bangga ada camat masuk ke rumahnya, itu manfaatnya. Terus kalau manfaat lorong jinceng itu lorong jadi hijau, jadi bersih, dan banyak tanaman-tanaman yang membuat yang saya bisa bersedekah, kayak umpamanya orang batuk, orang pilek, dia bisa minta jahe, minta daun miana dan sebagainya. Biar lewat-lewat kemarin penjual ikan minta tanaman jahe, jahe merah. Itu aja sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Itu tadi dengan Ibu siapa? Ya, tadi kurang kedengaran. Dia termasuk Ibu RW. Juga dia sebagai pembina di sini, KT-nya, kelompok taninya. Oh, jadi ada pembina ya Bu. Ya. Oh, dibagi-bagi seperti itu. Ya. Nah, luar biasa. Tadi saya mendengarkan sedikit bahwa Ibu ini memberikan kayak tanggapan terkait dengan Pak Camat yang langsung datang ya Ibu, Pak Camat yang langsung datang, yang karena ini termasuk kayak bagus sekali program seperti ini, dan tentunya di sini sudah banyak tanaman-tanaman yang juga sudah ditanam. Nah, Pak Camat menanggapi dari Ibu tadi, apresiasi, memberikan apresiasi terkait dengan Sentuh Hati ini yang datang langsung, Pak Camat datang langsung ke lorong wisata ini. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu, bahwa Ibu sudah merasakan bagaimana program Sentuh Hati itu. Ibu siapa lagi namanya? Ibu Nani. Ya. Jadi memang itulah yang diharapkan oleh pemerintah dalam melayani masyarakat, mengetahui kondisi dan keinginan masyarakat, maka kami pemerintah. Ada program Sentuh Hati dan kami turun ke wilayah. Untuk yang Ibu Nani harap sudah rasakan dan ada harapan bagaimana bisakah tanaman-tanaman tertentu seperti jahe itu bisa ditambahkan. Saya kira terima kasih atas saran ini. Ke depan kami akan menghubungi dinas terkait, dalam hal ini dinas pertanaman pertanian, untuk mengarahkan juga tanaman-tanaman toga, ya itu kalau dia masuk toga itu seperti jahe, nanti akan kami teruskan ke dinas terkait untuk ditambahkan di dalam lorong sini, ya. Terima kasih Bu. Nah, itu Bu Nani, sudah ada harapan ke depannya terkait dengan tanaman jahe tadi itu, semoga bisa terwujud secepatnya. Nah, saya persilakan lagi kepada Bapak Ibu. Ya, silakan, mohon dibesarkan sedikit volume suaranya Bapak Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Husaing, Ketua RW 1 Kelurahan Mampu. Persoalan lorong sebenarnya sangat memberikan manfaat yang bagus karena dijamin kebersihannya, dan masyarakat juga ada usaha kegiatan yang dilakukannya. Nah, di lorong wisata kami Cemerlang itu barangkali Pak Camat mungkin dibutuhkan semacam tanaman, bantuan tanaman.
sedang untuk dikembangkan kembali. Dan yang kedua sebenarnya yang perlu juga saya sangat menyentuh hati, apalagi Japa-Japa Rong ini, itu adanya UMKM yang perlu kita galakkan kembali seperti basar setiap lorong yang berkesinambungan sehingga bisa meningkatkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat lorong. Itu barangkali yang saya perlu tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak RW, dan itu tadi Pak, lorong wisata ini sudah sangat bagus, tapi ada keluhan yang satu tadi itu bahwa UMKM ini perlu ditingkatkan lagi seperti apa. Mohon monggo Bapak dijawab. Ya. Terima kasih Bapak RW yang ini dari RW 1 ya, ya Pak Edi. Ini di sebelah ya lorongnya. Jadi ya terima kasih, ternyata ada warga yang bukan hanya lorong sini saja tetapi dari lorong-lorong sebelah dari Kelurahan Mampu ini. Ya. Untuk program peningkatan UMKM memang itu yang diharapkan di dalam setiap lorong wisata, karena program Bapak Wali Kota itu setiap tahun itu harus ada lorong wisata yang dikembangkan lagi, ada 7 minimal dalam setiap kelurahan. Nah, lorong wisata itu salah satu yang diusahakan ada di dalam, selain penghijauan, tanaman cabai, tanaman yang produktif, tanaman toga, juga ada UMKM. Nah, untuk UMKM yang ada, ya, kita akan berusaha kembangkan. Ya, kalau belum ada, kita akan bantu mengadakan. Kalau sudah ada, kita akan bantu kembangkan dengan tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM, supaya bagaimana UMKM itu bisa berkembang, bisa dikembangkan dengan baik, termasuk supaya didaftar, memiliki daftar yang menjadi produk-produk yang bisa dimasuk ke toko-toko atau masuk ke swalayan atau bahkan bisa menjadi diekspor keluar. Ya, itu nanti kami akan bantu Bapak di lorongnya supaya UMKM di lorong itu bisa berkembang lebih maju lagi sesuai dengan harapan lorong wisata memang yang diprogramkan oleh pemerintah kita Bapak Wali Kota. Ya, supaya di dalam lorong itu masyarakat menggerakkan UMKM-nya dan bisa menambah pendapatan per kapita keluarga untuk menunjang kehidupan mereka lebih baik lagi. Ya, saya kira itu. Ya, makasih Pak Camat atas tanggapannya dan memberi harapan ke depannya ya, lagi bagi masyarakat yang terkait peningkatan UMKM. Nah, saya beralih ke Ibu Liana Sari. Itu tadi berbicara terkait peningkatan UMKM. Tadinya katanya Pak Camat kalau belum ada diadakan, kalau sudah ada dikembangkan. Kalau di sini sendiri Ibu, di Kelurahan Mampu sendiri, apakah UMKM itu sudah ada atau belum ada? Seperti apa? Kalau di Kelurahan Mampu yang aktif itu di sini roti canainya. Nah, kalau di lorong sebelah ada lorong Tiara itu abon ikannya. Nah, jadi alhamdulillah di Kelurahan Mampu sudah ada beberapa produk juga yang sudah dipasarkan juga di swalayan, termasuk abon ikan. Dan kalau roti canai itu sesuai pesanan, kayak misalnya catering atau untuk acara-acara dari warga-warga setempat. Ada beberapa produk UMKM ya Bu di Kelurahan Mampu ini sendiri. Nah tadi mendengar dari keinginan dari Pak RW tadi, kalau Ibu sendiri memberi harapan ke depannya terkait peningkatan UMKM di lorong sebelah. Katanya di lorong apa tadi Bu? Lorong Cemerlang? Iya. Bagaimana itu Ibu? Mungkin dari saya akan mengajak teman-teman ataupun dari Pak Camat untuk mengadakan lagi bazar. Ya biasanya itu kalau ada bazar, ada kegiatan di situ jual beli, akhirnya produk tersalurkan kan, ada yang membeli itu. Mungkin dari saya akan menggarap lagi bazar UMKM di lorong-lorong. Sebelumnya sudah pernah ada. Pernah ada. Dan memang berhasil Ibu. Alhamdulillah berhasil. Oke, jadi
Jadi selanjutnya insya Allah akan dilaksanakan lagi bazar itu agar produk UMKM ini bisa dikenal dan akhirnya bisa laku terjual. Masih ada lagi Bapak Ibu? Iya, semua. Monggo silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, selaku Dewan Lorong di Lorong Wisata Jinceng. Sebelum saya minta permintaan, saya mau jelaskan dulu bahwa untuk Lorong Jinceng ini alhamdulillah sudah banyak bantuan. Seperti kayak macam dari DP2 lobster, dari KWB ada untuk EKWT, dari koperasi itu adalah fasilitas untuk bikin izin, ya sudah lengkap izin usaha UMKM. Terus dari DP dari Ketapang ada hidroponik, ya gitu. Dan ada juga yang lagi proses kayak macam pemeliharaan ayam petelur. Dan lagi bermohon juga penambahan hidroponik. Ya. Untuk ini sebetulnya kami minta ini sebetulnya lorong wisata ini kami masih butuh kayak macam maintenance mural-mural kami. Kami sudah itu mural-muralnya sudah usang. Bisa kalau bisa ada dinas terkait untuk bantu cat. Ya, nanti kalau untuk yang catnya banyak di sini juga pemudanya yang bisa melukis. Ya, gitulah. Terus untuk yang rutinitas juga kayak macam lobster kalau bisa dibantu lagi untuk bibitnya yang unggul. Terus kalau tanaman bisa lebih ada variasi lagi seperti macam bibit-bibit okra atau kucai ya yang lagi naik daun. Harganya ya itulah sementara untuk itu. Makasih. Iya. Terima kasih Bapak atas keinginannya sudah disampaikan disalurkan. Iya, Pak Lukman sebagai dealer. Oh, dealer sini. Itu tadi saya mendengar banyak dibutuhkan bibit-bibit terutama tadi tumbuhan hidroponik, Bapak. Bagaimana? Silakan monggo di berikan harapan mungkin atau seperti apa? Ya, pertama saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Lukman ya sebagai delor di sini. Itu juga memang program Bapak Wali Kota di setiap lorong ada 3 delor dan salah satunya Pak Lukman. Terima kasih atas partisipasinya selama ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan program penataan di lorong ini, ya. Dan seperti kita dengar tadi sudah ada beberapa jenis kegiatan, ada termasuk ikan dan tanaman-tanaman. Mengenai tanaman-tanaman yang dibutuhkan selanjutnya, ya itu nanti kami teruskan ke dinas yang terkait dalam hari ini. Dinas TP2, kemudian termasuk ikan ya, ikan yang dibutuhkan, ikan ya Pak ya? Lobster Pak. Lobster. Itu kan termasuk itu nanti kami bersurat ke Dinas Perikanan untuk disalurkan ke sini, ditambahkan bibitnya ya. Ya, supaya kegiatan-kegiatan di sini tetap bisa berjalan termasuk dalam pemeliharaan ikan dan lobster selain tanaman-tanaman. Cuma mungkin saya akan lebih berharap nanti ke depan bagaimana Dinas Perikanan ini ya untuk memberikan bimbingan teknis bagaimana mengembangkan itu supaya pihak di lorong wisata Jinceng ini bisa mengembangkan sendiri sehingga ke depan tidak terlalu berharap bibit dari atas, tetapi bagaimana di lorong ini nantinya dia bisa menjadikan sendiri ada bibit yang dihasilkan lewat induk-induk yang diberikan. Ya, sehingga dari sini mungkin dari lorong ini yang kemudian akan menyalurkan bibit itu dipasarkan bukan hanya bentuk lobsternya yang besar, tetapi
sudah bentuk bibitnya juga dia bisa pasarkan. Ya, okay. Ya. Saya kira itu yang akan kami harapkan. Terima kasih atas harapan dari Bapak sebagai delor di tempat ini. Terima kasih. Nah, ya, itu tadi Pak Lukman jawaban dari Pak Camat memberi harapan ke depannya juga tentunya. Terus Pak Camat juga mengharapkan kepada Kelurahan Mampu ini agar nantinya ketika sudah disalurkan bibit tersebut, bagaimanapun bagaimana caranya agar bibit itu bisa dari sini juga. Otomatis pengelolanya juga dari sini. Wah, semoga apa yang kita harapkan bersama bisa terwujud insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, masih adakah yang mau? Ya, silakan Pak. Banyak keluhan nih Pak. Ya, banyak keluhan berarti banyak harapan. Iya, betul. Ya, tentunya akan banyak hal-hal yang positif, perkembangan. Ya. Program perwisata ini sangat baik. Saya selaku Ketua RT, RT 2, RW 4 yang mengelola juga lorong wisata Sipakatau, itu respon masyarakat sangat baik. Mereka tadinya tidak begitu peduli, sekarang mereka peduli. Biasa dia selfie di foto di lorong-lorong wisata karena keindahannya. Saya mau memberikan masukan ini karena untuk menjaga penghijauan di lorong wisata, kami mungkin butuh mohon Pak Camat bisa hubungi dinas terkait untuk bantu selang atau mungkin mesin air untuk bisa tetap menjaga penghijauan di lorong wisata. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak RT atas apresiasinya terkait dengan lorong wisata yang mungkin iya, yang mungkin kalau biasanya lorong itu wah tempat kecil yang mungkin menjijikan bagi orang di luar sana, tapi lorong wisata diubah sedemikian rupa sehingga katanya tadi Pak Lukman maaf Pak RT sudah sebagai tempat selfie. Nah, saya juga mau selfie deh sebentar karena sih kalau kita melihat Pak ya betul Pak Camat ya, kalau kita melihat banyak warna-warni menambah gairah. Iya, menambah gairah kita semua untuk bisa berselfie. Nah, itu tadi Pak, tapi ada keinginan sedikit bahwa demi penghijauan ini di lorong ini agar tetap asri terlihat, agar terlihat kita tetap bergairah, katanya butuh selang dan juga mesin air agar bisa lebih mudah menyiram tanaman. Ya, seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih atas masukannya dan harapannya dari ketua. Itu yang saya katakan tadi. Di sini ada banyak lorong wisata. Pemerintah ini memprogramkan lorong wisata, ya setiap tahun harus ada 7, dan kita lihat tadi ada berapa lorong wisata baru itu Sipakatau. Lorong Sipakatau salah satu lorong wisata di Kelurahan Mampu. Mengenai bagaimana membuat tanaman itu tetap hidup, memang dilema ini karena biasa kalau musim kemarau tanaman susah dapatkan air. Betul. Ya, karena ya keterjangkauan untuk menyiram. Nah, saya kira tepat kalau dibutuhkan selang dan mesin. Yang penting ada sumber air. Maka kami dari pemerintah kecamatan nanti akan langsung memberikan mesin air yang dibutuhkan, sesuai yang dibutuhkan tipenya dan selangnya. Saya kira kami akan langsung memberikan. Nanti kalau selangnya terlalu panjang, nanti dibagi dengan lorong lain, karena itu kalau selangkan dibeli per roll. Ya, itu. Jadi dia ada 100 meter misalnya. Nah, kalau cuma dibutuhkan 20 meter, bisa dibagi-bagi dengan lorong lain atau 50 meter. Ya, saya kira yang penting untuk ke lorong wisata. Bagaimana mengembangkan lorong wisata itu tetap bertahan baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Ya, saya kira terima kasih Pak. Nanti kami pihak kecamatan akan menyiapkan itu. Ya, terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk bersama. Luar biasa sekali. Ada penegasan tadi Pak, yang penting untuk lorong wisata. Nah, kita kan berkumpul bersama ini membicarakan menyentuh hati para warga demi lorong wisata. Nah, tadi ya, ada harapan lagi ke depannya Pak, dan semoga bisa terinisiasi segera. Tapi itu Pak, cari dulu sumber airnya katanya. Sumber airnya sudah ada kah? Nah, nanti Pak Camat yang langsung insya Allah langsung diadakan ini selang dan juga mesin airnya.
Ya, luar biasa sekali. Terakhir, saya mungkin masih bisa. Ya, boleh, Ibu. Iya, silahkan. RW5 paling jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 05, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo. Saya itu Pak, tidak ada lorong saya, tapi enggak ada longgis saya, cuma ada lorong dua, cuma tidak termasuk longgis. Tapi kalau bisa minta bantuan juga tanaman dengan CCTV, karena di situ rawang pencurian. Iya, itu aja dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada lorong, tapi bukan lorong wisata. Ya, belum jadi lorong, belum jadi lorong wisata. Ya, oh, begitu ya. Jadi belum jadi lorong wisata. Ada memang kriteria khusus juga ya, untuk ada khusus. Ya. Ya. Oh iya 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 iya. Ya. Tapi bagaimana itu, Pak? Ibu katanya banyak rawan pencurian, tapi nggak ada penduduknya, gimana nanti? Kadang-kadang suka dipakai untuk parkir motor. Jadi banyaknya kan itu di depan di Jalan Butung tuh ada usaha-usaha. Mereka rata-rata parkirnya di lorong situ. Jadi di situ rawan ke ini, rawan mana? Nah, Pak Camat, bagaimana menanggapi dari keluhan ibu tadi? Walaupun bukan lorong wisata, tapi karena rawan pencurian katanya Bu Liana, sering dipakai tempat parkir motor. Gimana tuh Bapak untuk menanggapi itu? Ya, terima kasih Bu Liana atas masukannya. Lorong ibu kan belum menjadi lorong wisata. Memang ada persyaratan untuk menjadikan lorong wisata, tetapi program kita, lorong wisata ini akan berjalan terus sesuai dengan keinginan pemerintah, Bapak Wali Kota, bahwa akan dibuat 5.000 lorong wisata selama periode ini. Jadi bertahap, jadi itu tiap tahun ada 7 di semua kelurahan. Mungkin tahun depan lorong ibu lagi yang akan masuk di situ, meskipun itu sudah tidak untuk kriteria-kriteria sepenuhnya mungkin sudah tidak masuk. Tetapi kalau lorong wisata karena 5.000 kemungkinan lorong akan habis, maka yang kurang memenuhi kriteria pun kita akan jadikan lorong wisata. Termasuk kita akan hijaukan, dan harapan ibu tadi untuk bibit-bibit, saya kira itu yang kami harapkan. Kalau sudah masyarakat yang meminta, maka kami pemerintah akan melayani, akan memberikan bibit itu. Karena ini berarti sudah kemauan masyarakat. Betul, ya. Beda kalau pemerintah yang desak sedangkan masyarakat belum tersentuh hatinya. Ini kalau sudah tersentuh hatinya kami tinggal memberikan bibit itu. Kami berterima kasih sekali. Dan mudah-mudahan kalau kami memberikan bantuan bibit dan tanaman nanti, di lorong itu pun bisa meningkat minimal. Membantu dalam perekonomian kebutuhan-kebutuhan pokok seperti mungkin lombok atau yang bisa ditanam di situ, ya bisa, tidak perlu lagi kita ke pasar kalau sudah ada, ya mungkin saja lorong itu kosong karena kurang peduli ya, tetapi justru itu bisa menjadi pusat dari tanaman-tanaman. Iya, betul. Ya, karena tidak ada, kita jadikan saja tanaman. Betul. Yang penting kendaraan masih bisa lewat. Okay. Ya, saya kira itu, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi Bu penjelasan dari Pak Camat. Nah, ada penegasan tadi kalau warganya yang mendesak, pasti pemerintah akan, insya Allah, kalau bisa langsung diinisiasi permintaannya. Ya. Ada mengenai CCTV tadi. Nanti akan CCTV juga itu memang diprogramkan ditambah bertahap. Jadi lorong ibu nanti Bu Lura diprioritaskan lorongnya supaya aman. Ya, salah satu fungsi CCTV itu adalah keamanan. Jadi nanti kami akan menjadi prioritaskan untuk tambahan CCTV di Kelurahan Mampu lorong ibu, dan kita teruskan ke Kominfo untuk menyiapkan. Ya, terima kasih. Luar biasa, langsung jadi prioritas, insya Allah. Berikan dulu aplaus. Insya Allah. Insya Allah CCTV akan segera ada. Oke. Okay. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas keluhan yang disampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi
nanti mungkin banyak keluhan lagi tambahan Pak Camat dan Ibu Lurah. Dari saya persilakan Ibu Lurah, sebagai Ibu Lurah di Kelurahan Mampu ini, mendengar tadi keluhan disentuh hati ini dan tanggapan Pak Camat sendiri, kalau dari Ibu Lurah sendiri untuk kelurahannya bagaimana harapannya? Buat saya, harapan dari saya dan dari warga-warga, semoga kita semua bisa tetap menjaga dan meningkatkan apa yang sudah diberikan atau dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Plus sekali lagi. Pak Camat, mungkin ada juga harapan ke depannya, closing statement-nya untuk hari ini, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita yang pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, akan memberikan harapan yang cerah juga ke depan. Ya, kita mengetahui bahwa program lorong wisata ini sangat baik. Ya, kita sudah mendengarkan tadi, dirasakan oleh warga, dan itu saya pikir program ini perlu dilanjutkan karena ini baik untuk semua. Baik, ya. Betul. Kita perlu lanjutkan terus supaya program ini, ya, lorong wisata ini tetap berjalan terus. Okay, jadi harus tetap dilanjutkan karena baik untuk semua ini. Okay. Nah, semua masyarakat merasakan, kita dengar tadi dari semua lorong. Nah, kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada tim Japarong dari Berita Kota yang selalu mendukung, selalu membantu dalam mensukseskan program pemerintah, program Bapak Wali Kota, termasuk lorong wisata ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada tim Japarong yang selalu mengawal dari program-program Bapak Wali Kota, program pemerintah. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Camat dan juga Bu Lurah dan pemirsa Berita Kota Makassar. Itulah tadi dialog kami membahas tentang Sentuh Hati yang merupakan program dari Bapak Wali Kota Makassar yang dipadukan dengan Japarong, Jalur Pembangunan Anak Lorong-Lorong Wisata. Semoga program ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, saya Alika dan juga para tim Berita Kota Makassar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.